أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Siapa Ya'juj dan Ma'juj itu? Kemudian kapan keluarnya? Kemudian kalau keluar, apa yang akan dilakukannya? Kemudian bagaimana cara menghadapinya dan juga bagaimana wafatnya? Ini yang kita akan bahas satu jam ke depan. Di dalam surah Al-Kahfi dicantumkan di dalam ayat yang ke-92 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ketika Dzulqarnain sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu ada sebuah kaum yang hampir-hampir Dzulqarnain tidak mampu memahami bahasa mereka. Jadi Raja Dzulqarnain ini satu di antara empat raja yang menguasai dunia, yang dua mukmin dan dua kafir. Adapun yang mukmin, yang paling luas kekuasaannya siapa? Nabi Allah Sulaiman. Itu yang paling luas kekuasaannya. Karena kekuasaan Sulaiman bukan bagi bangsa manusia saja, bangsa jin pun dikuasai dia. Baru orang nomor dua, ya Dzulqarnain, itulah raja yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang sebagian besar dunia dikuasainya. Baru setelah itu yang dua kafir, Namrud dan Bukhtun Nasr. Lah Dzulqarnain ini menurut riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma keliling dunia sampai menghabiskan waktu 500 tahun lamanya. Sampai suatu ketika, ketika Dzulqarnain ini mengarah ke sebuah arah, maka dia kemudian sampai di antara dua gunung. Lah di balik dua gunung itu ada sebuah kaum. Masalahnya kaum itu tidak bisa diajak bicara. Kalaupun mereka bisa diajak bicara, Dzulqarnain tidak paham maksudnya. Karena Dzulqarnain baru sampai di tempat itu. Tetapi bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada Dzulqarnain itu, tsumma atbaba tsumma atba'a sababa. Jadi Dzulqarnain itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami apa yang menjadi sulit bagi dia menjadi mudah. Akhirnya diriwayatkan Dzulqarnain mempersiapkan 10 penerjemah. Yang satu penerjemah ke penerjemah yang lainnya itu beda bahasa. Jadi kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya ini kemudian bicara kepada penerjemah pertama dengan bahasa lain. Penerjemah pertama kedua menggunakan bahasa lain lagi. Penerjemah kedua ketiga menggunakan bahasa lain lagi, sampai 10 bahasa untuk menerjemahkan ke inginan kaum di balik dua gunung itu. Setelah 10 bahasa, Dzulqarnain baru paham. Oh, maksudnya apa? Apa maksudnya keinginan mereka?
Itu digambarkan dalam Al-Quran. Qalu, mereka mengatakan, ya dzal qarnaini, inna ya'juj wa ma'juj mubsiduna fil ardi, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Mereka mengatakan, ya dzul qarnain, sesungguhnya ada sebuah kaum namanya Ya'juj dan juga Ma'juj. Mereka adalah makhluk perusak di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu, memberikan imbalan agar engkau membuatkan antara kami dan mereka sebuah benteng yang sangat besar, biar mereka tidak datang lagi kemari. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka Dzulqarnain berkata, apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku jauh lebih baik dibandingkan imbalan kalian. Akan tetapi bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan untuk kalian sebuah benteng yang bisa menghalangi kalian dengan mereka. Lihat bagaimana Dzulqarnain membuat benteng di sini. Allah katakan, atuni zuburul hadid, datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini, hingga ketika potongan-potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan puncak gunung itu. Jadi besi itu ditancap-tancapkan seperti pagar begitu, sampai tingginya sama dengan gunung itu. Kemudian kata Dzulqarnain, qala khfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qatran famastata'u an yadhharu wamastata'u lahu naqbah. Maka Dzulqarnain berkata, tiupkanlah hingga ketika besi itu sudah menjadi merah karena terbakar api. Maka dia mengatakan, berilah aku agar kutuangkan ke atas besi itu tembaga yang sangat mendidih, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Menunjukkan bahwa ini kekuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Dzulqarnain. Dari sini terjadi perselisihan ulama, apakah Dzulqarnain itu seorang nabi ataukah bukan. Bagi yang mengatakan bahwa Dzulqarnain seorang nabi, berarti mukjizatnya mampu membentuk sebuah benteng yang menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya itu. Tetapi bagi yang mengatakan bahwa Dzulqarnain bukan nabi, itu hanya karamah saja. Allah anugerahkan kepada Dzulqarnain karena keajaiban dunia itu tidak lepas dari tiga perkara: mukjizat, karamah dan sihir. Mukjizat bagi para nabi, karamah bagi para wali, dan sihir bagi para dukun. Yang ingin saya kisahkan bukan kisah Dzulqarnain, tetapi yang saya ingin kisahkan malam ini tentang siapa Ya'juj dan Ma'juj itu. Baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan taquma sa'ah hatta yakuna qablaha asyra ayatin tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Abi Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai kalian mendapati 10 tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dalam hadis ini disebutkan sebagiannya. Pertama, munculnya matahari dari arah barat. Yang kedua, munculnya binatang bumi yang bisa bicara. Dan yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj. Kapan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu, ikhwan? Dan siapa Ya'juj dan Ma'juj itu? Ada yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu satu bapak dengan kita. Bukan satu bapak, satu ibu. Kalau saya dengan antum itu satu bapak, satu ibu dari Adam dan Hawa. Tapi Ya'juj dan Ma'juj itu satu bapak saja, lain ibu dengan kita. Lalu siapa ibunya?
Ada yang mengatakan bahawa suatu ketika Nabi Adam ini ihtilam, mandi ataupun mimpi basah, sehingga sampai mengeluarkan sperma. Lah spermanya Adam ini jatuh ke tanah. Rupanya karena jatuh ke tanah itulah akhirnya sperma yang menyatu dengan tanah itu tiba-tiba membentuk manusia dari tanah. Itulah yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi bapaknya Adam, ibunya tanah. Nah, itu pendapat yang pertama. Berarti Ya'juj dan Ma'juj dengan kita itu satu bapak, karena beda ibu. Kalau kita kan satu ibu satu bapak, kalau mereka satu bapak dengan kita saja. Tapi tentu riwayat ini batil ikhwan, karena tidak bisa kita menetapkan sesuatu tanpa dalil. Ini cerita Israiliyat. Ya. Tetapi pendapat yang kuat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu satu bapak satu ibu dengan kita. Dia turunan Adam dan juga turunan Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 15. Fa anjaynahu wa ashabas safinati. Kami selamatkan Nuh dan seluruh orang-orang yang ada di perahunya. Dan Allah juga mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 77, wa ja'alna dzurriyyatahu dzurriyyatahumul baqin. Dan kami jadikan seluruh anak turunan Nuh itu yang akan hidup sampai kiamat. Dari sini bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu secara nasab itu sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Musnad ataupun dalam kitab Sunan, jadi Nuh alaihi salatu wassalam itu kan memiliki beberapa putra. Ada 4 putra, tetapi yang satu kafir, namanya Kan'an, itu kafir, ikut agama ibunya dan mati tenggelam. Adapun yang tersisa adalah Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Itu 3 putra Nuh yang masih hidup kala itu, yang ada di perahu Nuh itu. Pertama Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Adapun Syam itu disebut Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab. Jadi seluruh orang Arab itu turunan Syam. Adapun Ham maka disebut Abu Sudan, orang-orang Sudan, orang-orang berkulit hitam itu, itu bapaknya siapa? Ham. Adapun Yafis itu Abu Turk, bapaknya orang-orang Turku, bukan Turki, bukan Turuk. Itu adalah sebuah bangsa yang kemudian terdiri daripada beberapa bangsa-bangsa, dan itu diisyaratkan ke bangsa Asia kayak kita ini. Itu turunan Yafis namanya. Jadi Turuk itu banyak kabilah-kabilah. Lah salah satu kabilah Turuk itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu turunan daripada Yafis, dan Yafis ini putra Nuh alaihi salatu wassalam, dan nasab Nuh sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dari sini jelaslah bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu manusia sama dengan kita. Dia bukan makhluk yang menyeramkan, bukan monster, bukan apa, bukan, sama dengan kita manusia, turunan Yafis ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj tentu juga tidak lepas daripada bicara tentang Dzulqarnain tadi. Karena bagaimanapun yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj itu Dzulqarnain. Sedikit saya akan jelaskan secara singkat tentang Dzulqarnain biar antum paham. Dzulqarnain ini ikhwan adalah seorang raja yang menguasai dunia. Tadi saya katakan perselisihan ulama tentang Dzulqarnain, apakah dia nabi ataukah dia bukan, bahkan ada yang mengatakan dia malaikat. Tapi pendapat ini tidak benar. Dzulqarnain manusia, tetapi diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan, dan yang rajih dia bukan nabi. Dan Dzulqarnain itu hidup di zaman Ibrahim. Ingat, Dzulqarnain hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala,
Dzulqarnain pernah tawaf bersama Ibrahim, dan dialah yang menjadikan Dzulqarnain itu masuk Islam. Jadi yang mendakwahkan dakwah tauhid kepada Dzulqarnain itu Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Dzulqarnain masuk Islam, kemudian menjadi raja dunia. Dan dia pernah tawaf bersama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandar Yunan, atau disebut dengan Iskandar Al-Makduni. Ini tidak benar. Memang Iskandar Yunan atau Iskandar Al-Makduni, yang dia punya guru namanya Aristoteles. Antum pernah dengar Aristoteles itu pendiri pemahaman filosof. Ya, kalau disebut dengan filosof Yunan, itu artinya didirikan oleh Aristoteles. Nah, itu nanti ada murid-muridnya Plato dan yang lainnya. Ya. Lah, Aristoteles ini seorang Yunan, dialah yang kemudian menjadi guru besarnya Iskandar Al-Makdun, atau disebut dengan Iskandar Al-Yunan. Memang di zaman itu Iskandar Al-Yunan Al-Makdun itu menguasai dunia. Jadi banyak, setelah dia mengalahkan Persia, Romawi, dan banyak bangsa-bangsa dikalahkan, sehingga orang menganggapnya dia Dzulqarnain karena menguasai barat dan timur, utara dan selatan. Sehingga sebagian orang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandar Al-Makdun yang dididik oleh Aristoteles tadi, dan seorang filsuf Yunan. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Pertama, dari segi zaman sudah berbeda. Dzulqarnain itu di zaman Nabi Ibrahim, sementara Aristoteles ini jauh, ya, jauh dibandingkan di zaman Nabi Ibrahim. Dia berabad-abad, dari mana enggak ketemu. Yang kedua, Dzulqarnain ini seorang Muslim, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, sementara Al-Iskandar Al-Makdun atau Yunan itu kafir. Sehingga enggak ketemu, dari segi agama saja tidak ketemu. Maka Dzulqarnain ya Dzulqarnain, orangnya lain. Kemudian Iskandar Al-Yunan atau Al-Makdun ya Iskandar Al-Makdun, lain lagi. Maka jangan disamakan, itu dua orang yang berbeda. Intinya bahwa Dzulqarnain adalah seorang raja, seorang Muslim, masuk Islam di tangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian menjadi raja dan menguasai dunia. Lah, di zamannya inilah Ya'juj dan Ma'juj kemudian dibenteng oleh dia sehingga tidak bisa keluar. Adapun tentang sifat Ya'juj dan Ma'juj itu, bagaimana bentuknya sebenarnya? Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan beberapa pendapat para ulama tentang bentuk fisiknya Ya'juj dan Ma'juj itu. Kata beliau bahwa ada sebagian orang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu badannya seperti syajaratil aruz, seperti pohon aruz. Pohon aruz itu berada di Syam, atau tepatnya di Lubnan sana, di Libanon. Itu banyak pohon aruz, itu tinggi sekali. Ya. Jadi pohon aruz itu sangat tinggi sekali, sampai dijelaskan tingginya itu ishruna wa mi'ata dhirah, 120 hasta, satu hasta segini. Kalau 120 hasta, kalau 120 bagi 2 berapa? 60. Berarti 60 meter. Karena satu hasta itu setengah meter. Berarti tingginya Ya'juj dan Ma'juj itu 60 meter. Masjid ini saja baru 10 meter. Berarti 6 kali tingginya masjid ini. Berarti tinggi sekali Ya'juj dan Ma'juj itu. Raksasa kan begitu ya. Ini satu pendapat. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu setinggi itu karena dimisalkan dengan pohon aruz yang ada di Syam, di Lubnan sana. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu simfun arba'atu adru fi arba'ati adru. Satu dira, satu hasta. Jadi dia tingginya 4 hasta, lebarnya 4 hasta. Nah, jadi kotak itu jadinya. Ya. Jadi bentuk Ya'juj dan Ma'juj itu 2 meter tingginya, kemudian
panjangnya juga 2 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 2 meter. Jadi kayak kardus jadinya. Ya. Jadi itu ada juga yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu seperti itu. Kemudian juga ada yang berpendapat simfun yaftarishuna adhanu adhanahum wa yaltahifuna bil ukhra. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu punya telinga besar sekali. Telinganya besar sekali panjang. Jadi satu telinga digunakan untuk selimut dia kalau dia tidur, maka satu telinganya lagi digunakan untuk membunuh, untuk menyerang. Nah, ini kayak apa ini? Telinganya besar sekali. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu tuluhum shibrun aw shibraini wa atwaluhum thalathata ashbar. Paling tinggi 3 jengkal segini. Nah, seginilah, ha, segini. Ada juga yang 2 jengkal, ada juga 1 jengkal segini tingginya itu. Berarti manusia kerdil. Tapi sekali lagi ini hanya pendapat. Tidak didasari dalil-dalil sama sekali, ini hanya dinukilkan dari kisah Israiliyat. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan pendapat tentang bentuk Ya'juj dan Ma'juj ini, ini adalah semuanya riwayat dhaifah. Tidak ada yang sahih. Lalu yang sahih seperti apa? Yang sahih diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Harmalah, dari bibinya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini bentuk fisik asli yang sahih ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, khataba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibu isba'ahu min ladghati aqrabin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan jarinya tersengat kala jengking. Kemudian beliau mengatakan, innakum taquluna la aduwa wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj iradul wujuh sigarul uyun shuhbush shi'af min kulli hadabin yansilun ka'anna wujuhahum al-mujanal mutraqatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian mengatakan tidak ada musuh lagi, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya sebuah kaum yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka? Mereka adalah lebar mukanya, kecil matanya alias sipit, warna putih di rambut atasnya. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah mereka persis seperti perisai perang. Artinya bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu, kalau kita kelompokkan satu dunia ini, orang-orang yang mirip dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, berdasarkan hadis Imam Ahmad ini, mengisyaratkan kemana? Ke bangsa Cina. Ke bangsa Cina kan? Kita-kita ini orang-orang Asia itu kan matanya sipit, bulat, pendek gitu ya. Orang-orang kayak orang-orang Mongol gitu ya. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj itu disyaratkan kepada bangsa-bangsa Cina. Tapi bukan berarti kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu Cina, tidak ada. Bukan, orang Cina bukan Ya'juj dan Ma'juj. Maksudnya fisiknya persis seperti mereka. Seperti orang Cina. Kalau Noval ini enggak seperti orang Cina. Orang Bangla ini. Ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu seperti orang Cina, maksudnya fisiknya, tapi bukan berarti Cina itu Ya'juj Ma'juj, tidak. Karena ada yang berpendapat bahwa Ya'juj Ma'juj itu Cina, bukan. Kemudian benteng yang dibangun Dzulqarnain itu tembok Cina. Ya, enggak nyambung, ikhwan. Jaka sembung, enggak nyambung. Kenapa? Karena tadi saya sudah jelaskan ayatnya kan, bahwa temboknya Dzulqarnain itu terbuat dari besi, kemudian dilumuri tembaga. Nah, tembok Cina dari mana? Dari tembok, dari batu bata aja disusun. Yang kedua, tembok Cina pernah roboh sebagiannya. Kalaupun seandainya dirudal itu bisa roboh, tapi bentengnya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa. Kuat sekali. Dan itu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin roboh benteng itu kecuali Allah izinkan roboh. Jadi tidak ada kaitan benteng Cina dengan bentengnya Dzulqarnain atau Ya'juj dan Ma'juj dengan orang Cina. Tidak ada kaitan di situ. Ya'juj dan Ma'juj lain, benteng Cina juga lain, bukan benteng Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Secara fisik ya,
persis gitu saja. Ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari segi jumlah mereka, mereka kan sekarang terkurung ikhwan, karena ada yang mengatakan di balik benteng ini di mana, apakah dalam tanah, di gua-gua, di gorong-gorong gitu ya, atau di dalam dasar lautan, atau di atas bumi, wallahu alam. Tetapi lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan betapa banyaknya mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi sallallahu mengatakan yaqulullah, berarti di sini hadis kursi ya, Allah berfirman. Ya Adam, wahai Adam. Jadi suatu ketika Allah akan memanggil Nabi Adam. Kemudian Adam mengatakan labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Kata Adam, labbaik, ku sambut panggilanmu ya Rabb dengan senang hati dan kebaikan semua di tanganmu ya Rabb. Fayakul, maka Allah berfirman, akhrij ba'than nar, wahai Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka. Eh Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka. Kemudian dia mengatakan, inna kulla alfi tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'ina fa indahu yashibus saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakinna azaballahi syadid. Qalu ya Rasulullah, wa ayyuna dhalikal wahid? Qala abshiru fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alfa. Perhatikan. Kemudian Adam, kemudian Allah berfirman kepada Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka. Adam bertanya, apa pasukan penghuni neraka itu ya Rabb? Maka Allah mengatakan, mereka dari setiap 1000 orang, 999 orang. Jadi perbandingan kita dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, jadi kalau ada 1000 orang, maka satu kita 999 Ya'juj dan Ma'juj. Anda bisa bayangkan bandingannya itu. Jadi kalau antum di sini ada 20 orang, dibandingkan dengan Ya'juj dan Ma'juj, setiap satu orang bandingannya 999. Berarti jumlah mereka banyak. Jadi kalau antum melawan Ya'juj dan Ma'juj, antum satu orang melawan 999 Ya'juj dan Ma'juj, kira-kira menang gak tuh? Antum, satu orang lawan satu orang aja kalah antum. Ini 999 bonyok lah. Banyak jumlahnya kan? Macam mana cara melawannya nih? Sekian banyaknya itu kan? Kemudian Allah berfirman, membacakan ayat Al-Quran setelah menyebutkan mereka dari setiap 1000 orang 999 orang. Ketika itu anak kecil menjadi beruban. Setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya, dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena azab Allah yang sangat keras. Para sahabat bertanya, Rasul, siapa yang satu itu? Maka Nabi SAW mengatakan, bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu satu di antara kalian, dan Ya'juj dan Ma'juj 1000 dari mereka. Artinya dari 1000 orang itu satu di antara kita, 999 dari mereka. Menunjukkan penghuni neraka banyak sekali. Karena dari Ya'juj dan Ma'juj saja bandingannya satu banding 999 jiwa gitu ya. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, Ya'juj dan Ma'juj calon penghuni neraka. Yang kedua, jumlah mereka besar. Dan yang ketiga, mereka adalah turunan Adam alaihi salatu wassalam. Ada hadis, tetapi memang dilemahkan sebagian para ulama, yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu, jelaskan, Ya'juj ummatun wa Ma'juj ummatun, kullu ummatin arba'atu alafin ummah, la yamutur rajulu minhum hatta yang dura ila alfi dhakarin min sulbihi kulluhum qad hamala silah. Jadi ada hadis yang mengatakan satu orang Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan mati, tidak akan mati sampai dia melahirkan anak cucunya sampai jumlah mereka itu 1000 orang.
baru mereka mati. Jadi kalau Ya'juj dan Ma'juj ini mati, pasti sudah memiliki anak cucu dan jumlahnya 1000 orang, dan mereka sudah siap berperang dengan senjata mereka. Tapi hadis ini lemah. Ya. Tapi masyhur dalam kisah-kisah Ya'juj dan Ma'juj kalau dijelaskan oleh para ulama. Taib, sekarang pertanyaannya ada di mana Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya? Karena di masa Khalifah Abbasiyah, di masa Khalifah Abbasiyah ketika itu yang memimpin siapa? Al-Wathiq. Jadi para khalifah di zaman itu berusaha mencari-cari tahu di mana sih letak Ya'juj dan Ma'juj itu, ada di mana sebenarnya? Ada di hutan Jabal Uhud kah? Ada di mana kah? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa khalifah-khalifah di zaman dulu itu berusaha mencari tempat di mana Ya'juj dan Ma'juj itu. Lah, salah satunya Khalifah Abbasiyah Al-Wathiq mengirim sebuah pasukan besar, kemudian mereka berjalan dari negeri ke negeri, dari daerah ke daerah, dari desa ke desa, dari lembah ke lembah, dari bukit ke bukit, padang pasir ke padang pasir, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah benteng yang sangat kokoh, dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Jadi pasukan Al-Wathiq Khalifah Abbas ini berhasil menemukan benteng itu. Benteng itu sangat kokoh sekali, karena ketika itu Khalifah Al-Wathiq bermimpi bahwa terjadi keretakan benteng itu dalam mimpinya. Makanya dia kirim pasukan untuk mencari benteng itu dan ketemu. Rupanya benteng yang sangat kokoh sekali, yang sangat tinggi sekali, yang tidak bisa diretakkan sama sekali. Akhirnya kemudian mereka pun menyisihkan pasukan mereka untuk menjaga benteng itu, kemudian pulang. Memang kisah ini Ibnu Katsir tidak menyebutkan sanadnya, tetapi beliau menyebutkan seperti itu. Cuman letaknya di mana masalahnya? Ya. Lah, dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wajalla, sebagian ulama mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terletak di antara dua lautan yang disebut dengan lautan Aswad, lautan hitam, dan lautan Qazwin. Namanya lautan Qazwin dan lautan hitam di tengah-tengahnya. Ada juga yang mengatakan seperti yang dikatakan Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, bahwa letak Ya'juj atau bentengnya Dzulqarnain yang dibaliknya itu ada Ya'juj dan Ma'juj itu baina Armenia wa Adribijan, walakin lam yasil ahadun ila dhalik. Kata At-Tabari mengatakan bahwa letak benteng Dzulqarnain atau letak Ya'juj dan Ma'juj itu ada di antara Armenia dan Adribijan. Antara Armenia dan Adribijan, mungkin kalau sekarang mungkin dekat Georgia namanya. Georgia gitu ya. Nah, di sekitar Georgia sana. Nah, sekitar itulah. Mungkin dari Cina itu ke arah mana itu? Ke arah selatan atau ke utara gitu ya. Nah, sekitar-sekitar itu. Tapi yang jelas tidak ada satupun orang yang sampai ke situ. Adapun kisah Ibnu Katsir tentang delegasi Khalifah Abbasiyah Al-Wathiq ini, wallahu alam, karena tidak bersanad masalahnya. Tapi yang jelas kita yakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada di balik benteng Dzulqarnain. Kapan keluarnya? Wallahu alam, karena itu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Sekarang bagaimana keluarnya? Bagaimana cara keluarnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, saya akan runut satu tanda kiamat sebelum keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita tahu bahwa sebelum keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu, dari tanda-tanda kiamat besar adalah keluar Dajjal. Dajjal dulu ya. Dajjal dulu keluar, baru kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Dajjal ini fitnahnya adalah fitnah agama. Jadi Dajjal itu fitnahnya fitnah agama. Fitnah agama artinya bahwa Dajjal ini sama sekali tidak merusak seperti Ya'juj dan Ma'juj. Memang murni fitnah agama, tidak ada kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Lah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan turun Isa bin Maryam kemudian membunuh Dajjal. Lah, ketika Isa bin Maryam telah membunuh Dajjal inilah baru kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj. Lah, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Isa untuk sembunyi, karena kalau melawan tidak akan sanggup. Karena Rasul yang mengatakan kaum ini tidak bisa diperangi, bukan tidak bisa dibunuh, tidak bisa diperangi karena jumlahnya banyak masalahnya.
Tadi saya katakan kalau antum melawan Ya'juj dan Ma'juj, berarti satu dari antum melawan 999. Macam mana cara membunuhnya? Yang ada kita yang dibunuh mereka gitu ya. Makanya karena saking banyak jumlahnya itulah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kaum ini tidak bisa diperangi. Makanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Isa untuk membawa pasukan kaum muslimin sembunyi di bukit Tur. Enggak usah dilayan. Kalau kau maksa perang pasti kalah. Akhirnya kemudian Isa hanya bertawakal kepada Allah azza wa jal, sampai akhirnya mereka kelaparan di bukit itu sampai kepala kerbau jauh lebih berharga dibandingkan emas dan perak. Karena mereka enggak bisa keluar. Dikepung. Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu. Lah dari sini ikhwatul fillah muliakan Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sam'an, dari Nawas ibn Sam'an, idh awhallahu ila Isa, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Isa bin Maryam, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bikitalihim faharriz ibadi ila tur. Sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya. Biarkanlah mereka hamba-hambaku menuju Tur. Jangan dilayan Ya'juj dan Ma'juj itu. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansirun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengalir dari setiap ketinggian seperti bah api saking banyaknya. Fayamurru wa awailuhum ala buhairati Tabariyah fayashrabun ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma. Kemudian mereka melewati danau Tabariyah. Jadi satu kloter Ya'juj dan Ma'juj yang baru keluar dari benteng itu sampai di danau Tabariyah. Lah benteng Ya'juj dan Ma'juj itu kan sudah retak tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya saja ada bolongan seperti ini bentengnya. Jadi Al-Muzi itu bisa ngeker tuh dari dalam tuh. Jadi apa yang di luar dikeker gitu ya. Tapi enggak bisa keluar. Jadi kelompok yang pertama keluar itu mereka melintasi sebuah danau yang disebut dengan Danau Tiberias. Danau Tabariyah dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita Tiberias itu. Mereka minum sampai kering, enggak ada sisa air itu. Padahal baru sedikit tuh yang keluar. Kemudian kloter yang kedua datang dan mengatakan, "Sungguh dulu di sini banyak airnya. Kenapa? Kemana air ini? Padahal sudah diminum oleh kloter pertama. Saking banyaknya, bayangkan. Minum pun semuanya diminum dia. Lewat danau diminum dia, lewat got diminum dia, semua diminum dia. Karena mereka enggak pernah melihat air seperti itu kan. Mereka terbenteng dalam benteng. Kemudian qalu, aduh, Bang Karim ini ganggu saja nih. Qalu, mereka mengatakan, ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Kemudian dzal qarnain mengatakan, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka perusak di permukaan bumi. Jadi ikhwan, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar itu, Ya'juj dan Ma'juj itu fitnahnya berbeda dengan Dajjal. Kalau Dajjal itu kan fitnah agama. Kamu kalau ikut saya senangkan. Tapi kalau tidak ikut saya bunuh kau. Bahasanya seperti itu. Ataupun mungkin fitnah yang lain. Fitnah dabatul ar gitu ya. Fitnah binatang yang melata dari perut bumi, tugasnya ya stempel saja. Mukmin kafir gitu. Tapi Ya'juj dan Ma'juj ini memang asli merusak. Tidak ada hubung kait dengan agama. Pokoknya keluar saja dia dibantainya semua orang yang di luar rasnya. Lihat pohon ditebang, lihat bangunan dirobohkan, lihat air disedot airnya, lihat lautan habis dimakannya. Pokoknya semua yang ada depannya dihancurkan dan tidak dibangun lagi. Jadi tugasnya yang rusak saja. Semua dirusak, hutan dirusak, bangunan dirusak, orang dibantai. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau dia membunuh di luar rasnya, bukan hanya dibunuh, dimakan bangkainya. Jadi mereka itu kanibal, memakan. Bahkan sesama mereka pun mereka memakan. Bagi mamanya Ya'juj dan Ma'juj meninggal, salah satu di antara mereka dimakan jasadnya. Sampai seperti itu gitu ya kerusakannya. Jadi ngeri gitu ya.
Yajuj dan Majuj itu, makanya wajar kalau seandainya tidak ada satupun ras di luar Yajuj dan Majuj kecuali mereka akan dibantai, dibunuh, dimakan. Kecuali yang sembunyi, mereka selamat. Kalau enggak sembunyi, mereka tidak selamat. Makanya kemudian Yajuj dan Majuj ini, mereka akan terus menyerang di luar rasnya, akan keliling dunia, akan membantai ke desa-desa, ke kota-kota, ke daerah-daerah, ke kutub-kutub. Mereka akan meluas di mana-mana, sampai ketika mereka sudah puas karena merasa sudah tidak ada lagi yang diserang, sombong mereka. Kesombongan itulah sampai kemudian mereka mengatakan qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama, katanya. Kami sudah membantai orang-orang yang di bumi, sekarang yang di langit ku bantai juga, katanya. Lihat. Dia mau membantai orang-orang yang di langit, malaikat. Bumi ini kecil, ikhwan, dibandingkan dengan langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kita punya cincin dilempar ke padang pasir. Bumi itu cincinnya, padang pasir itu langitnya. Apalagi panah tombak kecil-kecil lagi kan gitu. Ya, kemudian dilemparkan ke bumi, macam mana coba? Cincin dilempar ke padang pasir. Lah, bumi ini cincinnya, langit di padang pasirnya. Kemudian mereka melempar tombak, melempar tanah ke langit, apa namanya? Panah-panah ke langit. Kemudian mereka ditipu oleh Allah, wa yakiduna kaida. Tiba-tiba Allah sedot itu panah sama tombak itu sampai keluar jalur awan, sampai gak kelihatan. Ya. Kemudian setelah tombak dan panah mereka itu menembus awan-awan, tiba-tiba kemudian dibalikan lagi sama Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian lumuri di ujung-ujungnya itu darah-darah. Seolah-olah mereka sudah membunuh orang-orang yang ada di langit, padahal tidak ada satu makhluk yang terkena tembakan itu. Allah hendak menipu daya mereka sehingga mereka makin sombong. Sekarang mana lagi? Di langit sudah kami bunuh, di bumi sudah kami bunuh, mana lagi, katanya. Sombongnya mereka. Dari itulah maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala al-jaza'u min jinsil amal. Mulai Allah membalas perbuatan mereka. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, Yajuj dan Majuj ini sebenarnya mereka susah keluar sebenarnya. Setiap hari itu mereka sampai hari ini mereka hendak keluar, melobangi. Jadi kalau sudah lubang, kemudian matahari mulai terbit, maka matahari mulai terbenam, maka mereka kemudian pulang lagi. Begitu setiap hari. Ya. Ketika mereka datang lagi, rupanya lubang yang kemarin sudah tertutup lagi. Sampai akhirnya di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pimpinan mereka Ya'juj dan Ma'juj mengatakan kepada anak buahnya, ghadan nahfiru insyaallah. Besok, kata Ya'juj dan Ma'juj, pemimpinnya mengatakan, kita akan gali lagi lubang ini insyaallah. Setelah diilhamkan pemimpinnya mengucapkan insyaallah, maka tiba-tiba lubang itu tidak kembali lagi. Tetap lubang, akhirnya digali, digali, digali sampai mereka bisa menembus di luar benteng. Dari situ Allah mengatakan minkulli hadabin yansilun, keluar semua dari lubang itu, kemudian membantai, membunuh di luar rasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, lalu bagaimana akhir perjalanan Ya'juj dan Ma'juj itu? Jadi ketika Ya'juj dan Ma'juj itu sudah membantai semua di luar rasnya, manusia-manusia di luar rasnya, kecuali yang selamat ya, tadi Isa dan para pengikutnya yang ada di Bukit Tur, dan orang-orang yang sembunyi entah di mana, entah berantah, yang penting mereka selamat. Maka Isa melihat kerusakan itu kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan mereka. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus apa? Naghaf. Apa naghaf? Naghaf itu semacam ulat. Lihat bagaimana kalau Allah menghancurkan sebuah kaum, tidak perlu ngirim buaya, apalagi buaya darat. Ya. Jadi cukup dikirim ulat saja, tidak perlu mengirim harimau, cukup ulat. Jadi ketika Ya'juj dan Ma'juj itu sedang tertidur, semuanya tertidur, istirahat, tiba-tiba Allah kirim ulat banyak sekali. Di mana-mana ada ulat. Rupanya ulat itu berjalan ke belakang sampai di tengkuknya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ujung mulut ulat itu menembus tengkuk Ya'juj dan Ma'juj, masuk dari belakang.
kemudian merusak isi badannya. Subhanallah, seperti listrik kalau antum cabut gardunya itu, apa yang terjadi? Bukan satu yang mati, satu batang mati. Kalau gardunya dicabut, satu batang mati. Artinya ketika satu Ya'juj dan Ma'juj mati, semua mati. Bukan ini dulu mati, besok ini, minggu depan ini, enggak. Ya. Jadi satu mati, mati semua. Subhanallah, coba bayangkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mewafatkan Ya'juj dan Ma'juj dalam satu waktu? Tidak harus menunggu hari ini, besok, bulan, dah. Satu mati, mati semua. Subhanallah. Dan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj setiap satu bengkal ada, satu jengkal ada, satu jengkal, karena jumlah mereka banyak. Sehingga Isa bin Maryam kebingungan ketika melihat juzas, bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang berserakan di sana sini. Maka kemudian Isa pun berdoa kembali untuk Allah membersihkan mereka. Dikirimlah burung-burung unta, burung-burung besar seperti unta. Kemudian diangkatlah jasadnya. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, dilempar ke lautan, entah berantah laut mana. Yang jelas bukan laut Batam sini, yang jelas laut mana. Sampai bersih bumi. Yang namanya bangkai dibuang, tetap masih ada sisanya. Maka Isa berdoa lagi agar betul-betul Allah Subhanahu wa taala membersihkan bumi. Maka Allah kirimkan hujan, sampai hujan ini membuat banjir, sehingga sisa-sisa Ya'juj dan Ma'juj masuk ke sungai-sungai, masuk ke solokan, masuk ke laut-lautan. Akhirnya betul-betul bersih bumi. Allah kembalikan bumi seperti di zaman Adam. Pohonnya besar-besar, sampai pohon delima, satu buah, satu kampung bisa masuk ke cangkangnya. Bisa bayangkan? Pohonnya besar, satu buah delima, itu kalau dibelah, satu kampung bisa masuk ke cangkangnya itu, sambil makan di dalam. Kalau delima sekarang segede gini, sudah kecut lagi kecil gini. Jadi nanti di akhir zaman itu, delima itu turuman, itu besar sekali. Ya, bisa puluhan masuk di situ. Karena Allah suburkan kembali, sebagaimana di zaman ketika awal bumi dihidupkan, subur. Dari sini akhirnya Isa bin Maryam mulai membawa pasukan Imam Mahdi yang sudah meninggal, memimpin dunia, mematahkan salib, kemudian membunuh babi, kemudian menegakkan keadilan. Bagi yang tidak mau ikut syariat Islam maka akan dibantai, bagi yang ikut maka selamat. Sampai akhirnya Isa pun haji. Setelah haji kemudian Isa bin Maryam meninggal dunia. Hanya 7 tahun setelah itu Isa bin Maryam meninggal dunia. Nah, itu diantara kisah Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pengetahuan. Subhanak bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.